Begitu video aksi tak senonoh yang dilakukan oleh KL viral di media sosial, polisi langsung melakukan pelacakan. Setelah mengetahui lokasi pelaku, polisi pun langsung bergerak menuju ke rumah pasangannya di Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung. Benar saja, pelaku ditemukan tengah tertidur pulas di rumah orang tua pasangannya. Kedatangan petugas yang tiba-tiba ini pun membuat pelaku tak berkutik dan pemilik rumah kebingungan. Pasalnya, sang pemilik rumah sama sekali tak menaruh curiga jika KL merupakan korban kandungan. Selain mengamankan KL, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu pasang pakaian dinas lapangan dan pakaian dinas harian, satu kemeja putih, satu field cap, satu pad, dan kaos dalam polri. Menurut polisi, pelaku diamankan karena perbuatannya memposting video tak senonoh dengan berseragam polisi bersama sesama jenis ini dinilai telah mencoreng nama institusi polri. Telah diamankan seorang perempuan berinisial KL yang mengaku sebagai seorang polisi wanita. Hal tersebut dapat terungkap karena yang bersangkutan secara tidak sopan atau tidak senonoh mengumbar hal-hal yang asusila di media sosialnya, sehingga tim Tarsius dari Satreskrim Polres Bitung menindaklanjutin hal tersebut dan mengamankan yang bersangkutan di sekitar daerah Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, pelaku kini diamankan di Mako Polres Bitung.